mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya niatnya lagi mencari bahan bonsai ya. Gak tahu teman-teman apakah dapat atau enggak nih ya. Daerahnya hutan bakau teman-teman. Seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan dapat bahan untuk yang bisa kita bonsai. Simak terus teman-teman. Kita dapat beringin seperti ini teman-teman. Lumayan besar. Ini namanya ratus teman-teman. Cuman untuk budidayanya sangat susah. Tadi niatnya mau ngambil cangkokan tapi gagal teman-teman. Didangkel pun didongkel susah juga nih jenis ini. Daunnya halus teman-teman jenis ini. Oke teman-teman, kita cari yang lain. Untuk beringin tadi nggak saya ambil ya. Saya biarin aja. Kita coba cari yang lain dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini ratus juga teman-teman. Dia daunnya udah halus teman-teman jenisnya seperti ini. Batangnya keras. Cuma beberapa teman saya pun susah untuk membudidayakannya ya. Kita dongkel pun banyak yang gagal teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ini jenis beringin teman-teman. Tapi udah potongan deh. Ya teman-teman, kita dapat buah. Ini teman-teman, ini namanya buah perpat ya. Ini teman-teman, ini rasanya agak masam-masam gimana teman ya, masam-masam asin. Seperti ini buahnya teman-teman. Ini bisa dimakan teman-teman ataupun diolah menjadi makanan teman-teman. Ini salah satu jenis tanaman di bakau teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ya teman-teman, untuk perburuan kali ini nihil ya. Kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Nggak ada satu bahan yang kita ambil. Mungkin lain kali kita cari lagi teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saling bertukar informasi seputar tanaman hias dan bonsai teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe ya.
Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam bonsai, salam satu hobi.